بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسول لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا. أما بعد، كتاب الله عز وجل خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، الإيمان أعزني الله وإياكم. الله سبحانه وتعالى hari yang pagi ini kita dipertemukan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk kami untuk membaca ayat, untuk memahami wahyu yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Muhammad. Alhamdulillah, kesempatan ini merupakan emas yang Allah berikan kepada hamba yang bernama manusia dan kita antara hamba yang terpilih. Alhamdulillah, dalam jutaan umat manusia yang ada di muka bumi ini, hari ini Allah, kita bukan sesat, kita bukan orang hebat. Allah pilih dalam banyak-banyak pilih, diberikan lapangan, diberikan kelonggaran, diberikan masa untuk kita mengisi, memberikan tumpuan pembahasan tentang apa itu dan ke mana hal itu juga untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita yang benar-benar jadi muslim yang benar-benar menyerahkan diri. Jadi sedang menonton berbahagia. Ini hari yang kedua saya bersiaran dari platform baru saya, itu platform TikTok atas nama Mozakir. Atas nama Mozakir. Jadi ini sebagai satu yang terbaru untuk memberi nilai tambah dalam penyampaian saya, memberi nilai tambah dalam perkongsian saya berhubung dengan Al-Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran, bagaimana cara kita untuk mengetahui Al-Quran yang kita baca dalam bahasa Arab. Selama ini hanya sekadar boleh membaca, hanya sekadar boleh menyebut itu sebutir pun apa tahu sepatah pun apa yang kita baca. Lalu kalau kita sebut, kalau dikatakan baca Quran, baca apa juga bahasa, boleh baca, boleh ungkapkan setiap kata, boleh di dibariskan semua ayat satu kata satu bahasa, tapi orang tu ambas. Ambas itu
yang boleh sebut ucapan bahasa Mandarin, tapi dia pandai cakap dan dia faham apa yang dia. Bagi seseorang yang boleh mengungkapkan satu ayat dalam bahasa Tamil, biasa dia akan faham apa yang dia sebut. Apa juga bahasa Inggeris yang menghafal lagu ke, menghafal ungkapan bait-bait ayat, kata-kata motivasi dalam bahasa Inggeris, biasa pun dia faham apa yang dia sebut. Tapi dalam bahasa Arab, umur hidup, rata-rata seumur hidup kita, boleh baca Quran, fasih baca Quran. Malah surah Al-Fatihah itu fasih disebut. Mahir, lancar, makhraj yang tepat. Tapi, jangan dalam teknik pembelajaran. Ada satu kepincangan dalam cara kita memahami Al-Quran. Hadirin sidang, saya mengajak anda semua agar tentang bahasa lain tu dah betul. Tentang bahasa Arab tu, apa yang anda ucapkan, pastikan anda faham. Baca apa yang anda sebut. Setiap ayat, setiap baris ayat, baik-baik ayat. Dalam solat maupun dalam bacaan. Jadi hari ini kita akan fokus ayat yang ke-114. Ali, kelas ini dah berjalan lebih 5 tahun. Mula tahun 2000. Ya, bermula pandemik. Tapi sebelum tu, adalah saya dah mula secara peribadi tahun 61 kan kajian ini, dan sekarang pun dalam belajar Quran, baca Quran, menterjemah Quran, bebas. Dan mengajar cuma Quran di cuma peringkat awal, saya banyak ada secara fizikal. Pandemik, qadar Allah masyafa'al, takdir Allah, adanya pandemik yang merubah struktur dalam kehidupan saya. Merubah dalam kaedah saya menyampaikan ilmu ini dengan cara yang lebih punya lebih lebih berkesan lagi apa yang pernah saya lalui. Kerana bezanya bila ada dalam bentuk multimedia dan media sosial ini, semua ungkapan saya, semua ucapan saya, semua telah saya berikan ada. Dan pelajar-pelajar boleh mengulang lagi, boleh buat nota, boleh menyimak semula apa yang telah sama-sama kita pelajari. Andai kata saya ada tersilap pun dapat di Alhamdulillah. Jadi sila menonton berbahagia sama ada yang terutamanya rakan-rakan di TikTok. Di baru masih belum kenal lagi apa itu sistem terjemah harfiah, maka inilah masa dia untuk saya perkongsikan tentang pelajaran harfiah. Sistem yang boleh menjadi jalan pintas kepada peserta pelajar yang ingin menguasai bahasa Arab. InsyaAllah khusus kepada penonton di TikTok, saya akan fokus pada satu masa pada sepanjang Ramadan nanti pada jam 3 petang, 3 asar, saya akan bersiaran tapi dalam bentuk yang berbeza. Nantikan perkongsian saya hari esok, 1 Ramadan. Dan hari ini sebagai mukadimah, setiap kali saya bersiaran secara online, rakan-rakan di TikTok akan kongsi sama, akan menonton sama apa yang kita perbahaskan. Tapi perbahasan itu agak lebih besar, dan bagi yang baru mungkin tak dapat menjangkau. Ya? Tapi sekurang-kurangnya ia menjadi pendedahan. Ya? Rakan-rakan, inilah yang akan kita bahaskan. Mulai daripada titik awal. InsyaAllah esok petang khas untuk TikTok. Khas untuk penonton di TikTok saja. Mulai daripada surah Al-Fatihah. Surah yang InsyaAllah. Dan program saya. Jadi terima kasih kepada semua yang ada di TikTok. Saya tak dapat menyebut sebenarnya, tapi yang berada di online sebagaimana tradisi saya,
Sekarang ada di muka buku, ada 26 orang yang sedang menonton. Yang terawal memberi komen Dai Mah Baharan daripada Kuala Selangor. Kemudian diikuti dengan Danau Kota Setapak Wan Samsiah Husin. Kemudian diikuti dengan Azimah Abdullah Balik Pulau, Pulau Pinang. Kemudian kita ke Taman Bukit Indah, Ampang, Selangor, Maznah Judin. Terusnya ke Balik-Balik Pulau, Lasah Darus. Kemudian ke Mergong, Alustar, Farazia Azizan. Kemudian ke Perlis, Taman Ira, Kanga, Bazia Hamid. Kita ke Jitra, Cikgu Sofia Kasa, Mawar Pink. Kemudian ke Mergong, Alustar, Yahya Baharum. Kita ke Melaka, Pai Rumput Melaka, Lam Ramlah Ram, Ramlah Osman. Kemudian kembali semula ke Taman Ira, nombor 33, Lorong Dahlia 11, Rozi Ahman. Kemudian kembali semula ke Mergong, Makcik Fatimah. Terus ke Ceras, Bandar Tun Sri On, Fauzia Abdullah, Kak G. Terus ke Melaka, Umi Kasum Abdul Rahman. Kembali ke Seremban, Mariam Saleh Ampangan. Kita ke Saujana Utama, Rusni Tambah Ahmad. Kemudian ke Desa Kofil, Sungai Buloh, Hazilina Haji Idris. Terusnya ke Saujana Utama, juga Sungai Buloh, Jamaliah Jaafar. Dan kembali ke Senawang, Seremban Negeri Sembilan, Sharifah Abdul Fatah, Taman Cempaka, Senawang. Dan setakat ini ada 29 penonton yang menulis komen di muka buku. Dan di TikTok, Cik Muhaini daripada Bandar Indrapura, Datin Syawirah baru join daripada Jitra Kedah. Ada yang komen di TikTok? Banyak kan rakan-rakan di TikTok, ada yang saya baru kenal dan nama-nama pun nama-nama yang baru bagi saya. Dapat saya nak ingatkan. Ingati semuanya. Maaf. Dan yang penting perkongsian kita hari ini. Ayat yang ke-104. Bagi teman-teman yang di TikTok, boleh buka Al-Quran. Dan bagi yang live bersama saya akan share screen di muka buku. Saya type Ustaz Muzakir Turau. Saya akan share ayat Quran screen anda. Saya buka Al-Quran ayat 144, Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Agak panjang ayat hari ini. Berarti kan, share sekejap. Haji Hasan Ali daripada Melaka, Pai Rumput, salah seorang peserta lelaki tunggal kita yang akan bersiaran sama saya di daurah Ramadan nanti. InsyaAllah kita tunggukan munculan beliau. Kak Su daripada Tanah Merah, Kelantan. Rokiah Haji Saidin daripada Kampung Pai Kongsi, Balik Pulau. Nuraini Mama Ali. Cikgu Nuraini gitu di TikTok. Daripada Alam Damai, Saripadola, nama yang baru bagi saya, maaf. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Perhatikan ayat 144.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila fokus pada terjemahan ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini bermula dengan huruf waw yang berbaris fathah. Wa bunyi. Dan kita terjemahkan waw tersebut bermakna dan. Kemudian diikuti perkataan mim alif ma. Juga satu perkataan. Bermakna ma. Tidak. Dan dalam Quran ada banyak ma. Kadang-kadang ma bermakna apakah. Kadang-kadang ma bermakna apa jua. Kadang-kadang ma bermakna tidak. Dan kadang-kadang ma bermakna apa yang. Di dalam ayat yang ke-144 ini, ma di sini kita terjemahkan ma tidak. Karena kita nak kenal pasti ma tersebut ma tidak. Biasa ma tidak letaknya di awal ayat. Dan di tengah-tengah ada huruf il. Di tengah-tengah ada huruf illa. Itu antara tanda yang nyata yang boleh kita kesan untuk kita artikan ma tersebut ma. Terima kasih kepada Cik Muhaini yang tak berhenti share kepada kawan-kawan. InsyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian anda, perkongsian yang ada nilai, yang Allah nilai sebagai satu ibadah, satu amalan. Dan jangan anda terkejut bahawa mungkin perkongsian itu boleh menyumbang anda untuk menjejak surga Allah. Surga Allah mahal, tapi kerjanya pastikan kerja yang betul, meskipun ringan, meskipun mudah, tapi kerja yang betul dia akan mempercepatkan. Tapi kalau kerja yang salah, bermodallah berjuta ringgit kita, tapi salah kerja kita, salah cara dia, dia akan menyumbang sedikit pun kepada. Pastikan kerja kita kerja betul, kerja betul. Bagaimana untuk pastikan kerja betul? Kita kena ada ilmu. Dan ilmu yang benar daripada Allah. Al-haq min Rabb. Kebenaran itu min Rabb, daripada Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kamu jadi kalangan orang. Jadi, untuk menentukan kebenaran, pastikan tempat rujuk kita, kayu ukur kita, barometer kita adalah. Dan sebab itu peri pentingnya kita kena faham, kan? Kena faham apa yang kita baca, faham apa yang jadi hidup kita. Jelas dan kita dapat menguasai dan dapat menyempurnakan sesuai dengan kehendak Allah. Faham asal. Meskipun orang kata susah, dan di sini saya akan tunjukkan betapa dia akan maka menjadi mudah. Dan nantikan daurah Ramadan nanti. Bagaimana perkongsian rakan-rakan yang akan muncul bersama saya nanti. Bagaimana mereka rasakan sendiri. Sedangkan tidak punya asas. Tidak punya pengalaman dalam bahasa Arab. Bila mereka boleh berbahasa dengan baik. Baik. Kembali kepada perbincangan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu kita kira satu. Satu jumlah. Dalam bahasa Arab kita panggil jumlah. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa melainkan rasulun adalah seorang rasul. Tambahan adalah dia merujuk pada khabar. Dalam sistem kita, rasulun seorang rasul saja. Tapi kita letakkan tambahan. Dan dia ada pengaruh dalam ilmu. Cara menterjemah juga mempengaruhi pemahaman kita pada bahasa. Itu disiplin menterjemah yang tertitipkan, yang kita bimbing, yang kita tunjukkan pada pelajar-pelajar sangat penting. Dan disiplin ini yang perlu dikemas kini. Bukan hanya sekadar menghafal makna setiap kosakata, tapi setiap erti tambahan yang kita letak di pangkal dan di hutungnya sangat penting. Dia menentukan sama ada dia kata kerja, verb, atau kata nama, noun, atau kata sendi, harf. Dalam bahasa Arab hanya tiga jenis kata. Sama ada kata nama atau isim, kata kerja, fi'il atau kata sendi, harf. Tiga jenis kosakata ini ya yang menggabungkan, yang bergabung menjadi satu ayat. Bergabung seluruh kata ini menjadi satu ayat dan disusun mengikut struktur bahasa Arab. Maka itulah message yang boleh difahami. Yang kita panggil satu atau dalam bahasa Arab kita panggil satu jumlah. Alhamdulillah. Ini yang nak kita pelajari. Dan kita tak mungkin berharap dan tak mungkin kita cakap Arab setiap hari. Kita boleh cakap Arab dengan Allah.
dalam solat kita. Dan kita boleh bercakap Arab bila kita membaca Quran. Inilah ruang-ruang kita memahami bahasa Arab dengan teks Quran. Malam saya dapat berita daripada sahabat saya daripada Penang. Ya, Effendi Abu Muaz. Salah seorang pelajar kami di Pinang diterima masuk belajar di Universiti King of Saud di Riyadh. Dengan bertemu bila ditemu duka, Syekh yang menemu duka bertanya, di mana anda belajar bahasa Arab? Saya belajar bahasa Arab melalui teks. Dengan belajar Quran, saya faham bahasa Arab. Syekh itu kata, eh aku tak pernah dengar lah. Aku rasa ini pelik. Ini aku nak kau belajar. Dan dia baru terus masuk. Terus masuk markas lughah. Terus masuk ijazah. Terus masuk ijazah. Biasa pelajar-pelajar yang datang belajar di tengah-tengah dia akan masuk markas lughah. Belajar bahasa dulu 2 tahun. Masya Allah dengan Al-Quran dia terus loncat. Terus masuk. Jimat masa 2 tahun. Itu pengalaman yang baru saya dengar semalam. Dan dah diterima belajar di Universiti Kingston di Riyadh. Ini kesan-kesan yang luar biasa yang kita dengar. Ini belum kita tengah cerita ini untuk anak-anak. Tapi kita ibu-ibu macam mana sikit tak dapat pergi universiti Ustaz. Itu soal universiti. Sekarang siapa yang belajar Quran lebih tinggi daripada universiti. Malah kalau tak tinggi pun dia setara, sebaris dengan orang-orang yang belajar universiti. Karena apa yang kita pelajari adalah wahyu. Yang kita pelajari ini adalah wahyu yang Allah berikan. Kalam Allah. Belajar tinggi mana pun, dia mesti puncak dia akan buka Quran. Selagi tak buka Quran, belum sampai tahap yang paling puncak ilmu. Anda yang belajar Quran, nanti anda berada sebaris dengan mereka yang pergi ke luar negeri. Mereka yang muda-muda, mereka yang cerdas, mereka yang hafal Quran. Tapi anda juga tak tinggalan. Anda dapat belajar sama. Anda menguasai juga ilmu Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi jangan susah hati. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kamu rasa lemah dan jangan kamu berduka cita. Antumul a'launa. Kamulah orang-orang yang paling tinggi. In kuntum mu'min. Jika kamu orang-orang yang percayalah. Bila anda beriman dan anda baca Quran, anda faham Quran, anda faham tata bahasa yang ada dalam Al-Quran, anda faham tentang lenggok lantam bahasa Arab yang luar biasa. Yang jarang diperolehi oleh kaum Muslimin yang berada di sebelah timur. Rata-rata sebelah timur boleh baca saja. Tahu mana? Kita merubah fenomena ini. Kita ubah fenomena ini. Biar berapa usia kita, tak mustahil. Jangan terkejut. Anda boleh buat. Anda boleh lakukan. Dan hal ini bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Beratus. Beratus orang sepanjang 5 tahun yang saya lalui, biar umur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, malah 70-an juga. Tak ada yang pelik. Kita nantikan nanti. Kita tengok macam mana. Nenek-nenek kita yang umur 78 tahun ada dalam siaran. Cuma saya kalau boleh, saya ada yang bagi yang ada boleh account TikTok dan dah ada 1,000 follower. Saya nak cuba invite live bersama saya tadi. Lebih menarik. Saya nak gunakan semaksimum mungkin platform TikTok ini untuk saya cuba lakukan sedikit perubahan dalam perkongsian ini. Hampir 4 tahun, nada yang sama, bentuk yang serupa. Allah, tahun ini saya akan sedikit perubahan. Mungkin dia akan ada memberi nilai tambah kepada tugas. Bukan hanya sekadar motivasi, tapi memberi satu kaedah, satu cara yang boleh mudah untuk difahami oleh para peserta. InsyaAllah. Tunggukan. Kita kena cuba, kita kena tempuh. Jangan takut untuk buat perubahan. Jangan rasa nanti-nanti. Itu semua kerja-kerja yang membantutkan. Itu semua adalah nada-nada yang membantutkan perubahan kita. Rempuh, rentah, tempuh saja.
langgar saja. Insya Allah. Tak berdosa pun. Menggugurkan iman kita pun. Langgar. Alam saya bawa beritahu sahaja. Langgar saja. Apa takut? Jangan kita risau. Allah. Adalah nanti. Allah berikan ilmu-ilmu apa? Ilmu-ilmu baru. Baik. Kembali kepada ayat kita. Panjang Ustaz ini. Ini lain lah. Sebab lain platform. Lain saya punya. Emosi saya. Feeling saya lebih beza. Okay. Baik. Sambung ayat pertama tadi. Jumlah ismiah. Bermula dengan ayat wama Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Nabi Muhammad. Mana tak ada tulis Nabi pun, Ustaz. Muhammadun itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Tambah Nabi sebagai satu hormatan. Dan kalau secara kosong dan tidak Muhammad itu, melainkan Rasulun adalah seorang Rasul. Boleh, tak salah. Up sikit terjemahan kita, tertambah. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu, kenapa tambah itu? Tak ada pun sekali kata. Mana-mana muktada dalam bentuk zahir, kita tambahkan itu. Ustaz, kata biasa muktada ma'rifah, Ustaz. Muhammadun tu ada tanwin tu nakirah ke, Ustaz? Memang syarat muktada mestilah isim ma'rifah. Apa tu ma'rifah, Ustaz? Ma'rifah tu nama khas. Syarat subjek, dia mesti nama khas. Muhammadun, walaupun dia bertanwin, tapi dia merujuk kepada isim alam, dikira mal. Itu nama khas. Walaupun bertanwin, dia tetap nama khas. Alhamdulillah. Aziah, share the live with more than 10 friends. Masya Allah. Terima kasih Kak Aziah. Tulirkan dalam TikTok. Alhamdulillah. Baik, kembali kepada pembicaraan. Wama Muhammadun dan tidaklah Nabi Muhammad itu illa melainkan Rasulun, seorang Rasul. Apa itu Rasul? Rasul adalah manusia yang Allah pilih, yang Allah utuskan untuk menjelaskan syariat-syariat yang baru. Seperti Rasul-Rasul terdahulu, Nabi Isa AS, dia menjelaskan syariat yang zaman Nabi Isa. Lepas zaman Nabi Isa, lah, zaman kekosongan yang panjang, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lantik jadi rasul, turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rusja fahjur. Ayat tersebut sebagai pengesahan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik jadi rasul dan tugas baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan risalah risalah dan syariat-syariat yang baru berbeza dengan syariat biasa. Antara tugas seorang Nabi menyambung menyambung dakwah syariat yang sedia ada. Tapi Rasul SAW menjelaskan syariat-syariat yang baru dengan melalui wahyu yang Allah turunkan perantara Malaikat Jibril alaihissalam. Dan inilah tugas Nabi Muhammad SAW. Orang Rasul. Utusan yang menjadi penjelas antara Allah dan manusia lain bahawa syarat-syarat baru apa yang Rasulullah tunjukkan. Maka sebab itu kita bila dalam beribadah kita perlukan Rasul SAW, kita perlukan bukti hadis Nabi SAW sebagai kayu ukur, barometer bahawa amalan kita benar ataupun palsu. Walaupun sedikit tapi menepati apa yang Rasul SAW tunjukkan, dia tetap dikirim. Tapi besar, hebat, tapi tak menepati, tak sesuai dengan apa yang dicontoh Rasul, maka dia bukan dikira ibadah. Jadi syarat ibadah kita diterima, pertama ikhlas, kedua istilah ittiba'u Rasul. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu. Itu syarat ikhlas. Dan syarat kedua,
menamila amalan. Barang siapa yang buat amal, laisa alaihi amruna, bukan daripada contoh kami, bukan daripada perintah kami, fahuwa raddun, maka dia khairu maqbul, maka dia ditolak. Jadi, pastikan apa-apa yang kita lakukan yang berkaitan dengan urusan ibadah ada acuan dia daripada Rasulullah. Tanpa acuan, dikhawatirkan dia akan itulah, dan kita hanya berangan-angan kalau kita sudah menyiapkan suatu amal yang hebat, tapi rupa-rupanya ya hilang bagai fata morgana. Nampak macam air penuh di depan, tapi bila kita sampai di depan, makin kita dekat, makin hilang. Jangan kita mimpikan kita sudah siaga dengan amalan yang hebat, tapi rupa-rupanya kosong. Na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah perlindungan kepada kita, dan Allah siapkan, Allah tunjukkan kita mana jalan yang benar untuk memahami agama, mana jalan yang benar untuk siapkan diri kita agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan bekalan yang cukup dan dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa inilah persiapan kita untuk menemui Allah dengan persiapan yang semampu mungkin, yang terbaik mungkin, sesuai dengan yang dicontoh Allah. Ini ayat yang pertama. Jumlah. Kemudian ayat yang kedua. Qad khalat min qablihi rusul. Ustaz, ayat 144 satu ayat je. Ya, dalam ayat Quran ini dia kompleks. Dalam satu ayat yang panjang, beberapa, ada beberapa potong frasa-frasa ayat yang kita terpaksa potong. Hanya melalui ilmu tata bahasa je dapat membezakan kita. Yang mana satu ayat isim, jumlah ismiah ataupun nominal sentence, dan yang mana satu ayat fi'il, yang mana satu verbal sentence, yang mana jumlah fi'il. Inilah yang membezakan. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak tahu mana nak letak koma, kita tak tahu mana letak question mark, kita tak tahu nak letak kata suruhan, tak pandai kita. Gimana tu? Bermula daripada surah Fatihah, insyaAllah saya akan tunjukkan nanti kepada anda semua. InsyaAllah nantikan petang besok. Petang esok jam 3 petang di TikTok sahaja. Di TikTok sahaja. Tanpa ada campur dengan mana-mana platform media sosial. Hari ini saya akan saya campurkan TikTok menjadi sebagai pembiasaan, sebagai mukadimah saya untuk persepsi dia hari esok petang. Itu khas bagi beginner, bagi peserta yang baru mengenal sistem harfiah. Allah, saya pun dah siapkan peralatan yang saya di saya order semalam sampai. Masya Allah, saya tunjukkan. Ni. Ni saya dah siap nanti bagaimana saya nak share dalam bentuk tulisan. Kamera saya tak reverse dari atas, dia akan dia saya akan tulis pada sini. Tunggukan nanti konsen saya. Abah rasa ni. Tulis pada whiteboard. Konsen kali ini saya dalam bentuk tulisan. Bukan dalam bentuk rupa bentuk rupa wajah saya. Buat banyak boleh tengok saya di platform lain. Banyak video-video saya. Tapi kali ini dalam bentuk tulisan saya. Tunggukan. Dan saya pun sebenarnya nak perbaiki tan Arab saya. Jadi lebih cantik, lebih menarik, lebih jelas, lebih mudah dibaca. Kembali pada perbincangan ayat yang kedua. Ni, dalam satu ayat tak ada koma pun Ustaz. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Intonasi suara kita yang membezakan. Dia koma ke, question mark ke atau nokta. Intonasi suara kita. Itulah bahasa Arab. Qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ini satu ayat. Tapi ada dua jumlah. Satu ayat dah sempurna, tapi ada dua jumlah. Kenapa? Dalam sistem kita, bila jumpa isim nakirah, rasulun isim nakirah, bertemu dengan jumlah fi'liyah, seluruh jumlah tersebut akan menjadi adjektif. Seluruh ayat tersebut akan menjadi sifat kepada rasulun. Maka, dalam sistem kita, in between antara rasulun dengan jumlah fi'liyah tersebut,
kita letakkan tambahan yang sudah disiplin kan. Sehingga kira bertemu dengan jumlah fi'liyah, tambahkan yang. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul yang qad sesungguhnya. Qad kita terjemahkan sesungguhnya. Qad kita terjemahkan sesungguhnya. Salat telah berlalu. Telah berlalu ia. Maksudnya telah berlalu oleh ia. Dalam sistem kita, saya selalu sebut berulang-ulang, setiap kali anda jumpa fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang maklum, fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum yang dalam fi'il tersebut ada ganti nama. Atau dalam bahasa Arab kita panggil dhamir mustatir. Ganti nama yang tersembunyi dan ganti nama tersebut mewakili ganti nama pihak ketiga. Baik dia lelaki atau dia perempuan, biasa akan disertakan sekali dengan fa'il zahir. Setuju atau tidak? Statement saya, sila tulis pada ruangan komen. Sila tulis pada ruangan komen. Setuju atau tidak? Mana-mana fi'il madhi maklum, begitu juga fi'il mudhari' maklum. Dalam fi'il mudhari' tersebut, dalam fi'il madhi tersebut ada ganti nama atau dhamir mustatir, jawazat. Dhamir mustatir yang tersembunyi, yang mewakili ganti nama dia, lelaki atau perempuan, ada disertakan dengan fa'il zahir. Masya Allah. Terima kasih kepada yang menulis setuju. Pertama sekali, yang menulis setuju, Azimah Abdullah, daripada Balik Pulau, Jamalah Jaafar, Saujana Utama, Rusni Tambah, Saujana Utama, Mazlinah Judin, Ampang, Esa Abu Bakar, Balik Pulau, Daimah Baharan, Kuala Selangor, Bauzi Ahmed, Tanga Perlis, Makcik Fatimah, Pergong Alusta, Rukia Disaidin, Balik Pulau, Norma Ramli. Guru mesti betul. Tak semestinya Norma Ramli. Daripada Tanjung Malim, kata saya. Azrina Haji Idris, Balik Pulau. Desa Kofil, Rozi Ahmad, ni. Gimana? Rozi Ahmad. Kanga Perlis, Umi Kasum, Melaka, Kekasih Safi Alansah, Seremban Negeri Sembilan, Tanjung Malim, yang betul nama Ramli. Kata guru mesti betul, tak semesti juga. Anak murid boleh bantah kalau ada hujah. Saya senang kalau saya dibantah. Saya tak berkecil hati kalau saya disanggah. Kerana sanggahan betul yang tersebut pastikan betul. Bila ada sanggahan, ada kritikan, kita lebih kritis dan kita sedia menerima teguran. Alhamdulillah. Dan kalau orang tak tegur kita, siapa lagi nak tegur kita? Dan kita akan merasa kita betul saja. Tak ada seorang pun tegur kita. Kita akan merasa kita betul saja. Berat kan? Biasa, kena sedia menerima teguran. Dan kena ditegur. Kalau silap, pastikan ada hujah. Dan hujah-hujah yang balas inilah yang menjadikan kita lebih cerdas, kita lebih matang dalam kehidupan kita. Lebih matang dalam berhujah. Ya, dia sebagai fa'al zahir kan gitu. Jadi, kalau begini bentuk ayat dia, dalam terjemahan biasa, kita tak terjemahkan ganti nama dia dalam fi'al. Kita abaikan kerana dia di situ merujuk pada fa'al zahir yang dah sedia ada. Jadi cara terjemah, sesungguhnya telah berlalu. Min qablihi, daripada sebelumnya. Min daripada qabli, sebelum. Hi-nya. Ar-rusulu. Oleh rasul. Pada ar-rusulu, ada tambahan oleh. Ada pun tulis oleh Ustaz. Dan masalah oleh apa dia? Tak ada. Dengan berpandukan baris akhir, baris domah tu yang menjadi isyarat bahawa ar-rusulu itu yang kita namakan fa'il. Semua fa'il dalam sistem kita, kita letakkan tambahan erti di awal, itu tambah oleh. Sesungguhnya telah berlalu daripada sebelumnya oleh rasul-rasul. Tak ada pun tulis dua kali Ustaz. Dalam sistem kita, bila kita ertikan dalam terjemahan bentuk kata berganda, ia merujuk kepada lafaz jamak yang kita namakan jamak. Banyaknya nak belajar Ustaz. Memang. Tapi belajar bermula daripada kosong. Sikit kita akan perkenalkan. Lepas itu anda masuk di kelas pagi, Isnin dan pagi Khamis merupakan kelas yang dah agak dah mencecah 5 tahun di kelas. Memang agak. Tapi mustahil pelajar yang baru tahun lepas pun masih boleh ikuti. Tak boleh sebaris dengan pelajar-pelajar yang dah 5 tahun. Tak ada yang mengedutkan pun. Wah, boleh.
Tapi kita mulakan. Allah, kita akan mengejar mereka sehingga kita sebaris dengan mereka. InsyaAllah. Ramai yang ada di online, saya sekarang di buku dan belajar secara online. InsyaAllah ada yang daripada tahun 2020, ada yang 2021, ada yang 2022, ada yang 2023. Dan 2024 ada juga. Salam. Kebanyakan mereka yang belajar daripada tahun yang berbeza. Tapi Alhamdulillah, bila perbincangan hari ini, perbincangan yang semua dapat. Semua faham. Cuma tahap kefahaman mungkin ada yang dapat 90%, ada yang dapat 70%, ada yang 60%, malah ada yang dapat 20%. Tapi kita tetap ada bahagian. Dan kalau tak dapat kita, akhir pada kata kita tak dapat apa pun satu. Tapi kita dapat pahala daripada Allah. Kita dapat ganjaran pahala yang Allah berikan. Walaupun kita hanya baru menonton hari ini. Saya baru pertama dengar tapi harfiah. Tetap Allah ganjari kita. Karena kita mendengar kalam Allah. Kita mendengar berita gembira. Kita mendengar berita bahawa orang Melayu boleh faham Quran. Orang Melayu boleh tahu boleh terjemah Quran. Orang Melayu boleh faham bahasa Arab. Walaupun tak pernah pergi belajar bahasa Arab. Tak pernah mengaji pondok. Tapi dengan teks Quran dia boleh. Yes. Boleh. Jangan terkejut. Ini biasa. Lumrah. Saya dah lebih 30 tahun saya dah menyaksikan banyak hal. Banyak perkara yang memeranjatkan. Dulu yang memeranjatkan. Sekarang dah jadi kebiasaan. Jangan menganggap pelik. Yes. Semua orang boleh menguasai dengan baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Percayalah. Beri masa 3 bulan. Tapi sepanjang sebulan penuh Ramadan ini, setiap hari, itu peluang emas bagi anda. Peluang emas untuk anda menguasai bahasa Arab. Menguasai Quran. Kita akan mulakan. Boleh jadi saya akan, memang modul saya akan berubah kali ini. Saya tak masuk surah Baqarah, mungkin saya masuk surah-surah ini. Panjang 30 hari. Bermula dengan juz am. Ikan. Kelainan-kelainan yang akan saya kongsikan. Jam 3 petang esok, di TikTok. Jam pagi besok, itu daurah Ramadan. Itu acara tahunan kita. Juga ada dalam TikTok. TikTok akan menjadi jadi merakam saat-saat yang manis yang ada dalam live saya nanti, insyaAllah. Bertahun-tahun belajar tak dapat degree. Degree dia subjektif. Kita kita tak tahu. Bila kita bercampur dengan orang bodoh, baru kita tahu. Ini pun fiil madhi pun tak kenal. Sistem pun tak kenal. Kita tak bercampur dengan orang yang tak belajar lagi. Bila kita dah bercampur dengan mereka yang dah bertahun-tahun belajar bahasa Arab. Tapi kita tengok, bertahun belajar bahasa Arab. Fiil madhi pun tak bisa. Fiil mutarik pun buka Quran pun tak boleh bezakan, tak boleh pecahkan mana fi'il madhi, mana isim, mana huruf jar. Tak kenal mana mudhaf ilaih, tak kenal juga. Eh pelik eh, kenapa? Itulah, bila cara belajar tak betul, salah cara belajar, maka sulit untuk kita memahami. Kan, panjang masa kita gunakan untuk memahami suatu topik. Kalau kita belajar dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan suasana yang berbeza, insyaAllah, akan dapat memahami dengan mudah dan banyak yang kita kuasai dalam masa yang singkat. Itu saya katakan, harfiah adalah satu sistem yang memberi jalan pintas pada mereka yang tak ada asas bahasa Arab. Menguasai dengan baik dan banyak cepat. Sangat cepat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Anissa Ahmad Yunus. Baru nampak. Perlu sebut boleh ia. Alat tersebut boleh Rasulullah. Betul, Lumesa. Alhamdulillah. 856. Eh, 9. Baru 2 ayat. In mata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Ini jumlah baru ni. Okay, selesai. Jumlah fi'liyah. Baru sempurna. Ayat pertama tadi. Jumlah yang sebenarnya adalah jumlah isimiyah. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul yang
Qad khalat min qablihi rusul, ini jumlah fi'liyah hanya menjadi sifat pada rasulun saja. Memang hanya menerangkan tentang sifat rasul. Apa sifat rasul yang rasul itu telah berlalu daripada sebelumnya banyak rasul-rasul. Bagaimana rasul terdahulu? Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Dia juga peranannya sebagai seorang rasul yang berperanan menjelaskan, menyampaikan tentang akidah, tentang ibadah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasul SAW pada amal hati, amal ucapan, amal anggota, semuanya bersesuaian dengan kehendak Allah. Allah. Maka Rasul SAW menjadi pura istimewa untuk kita semua. Jadi tontonan kita semua sebagai pelajaran ikutan kita dalam urusan ibadah, dalam urusan kepercayaan kita. Jadi, begitu juga rasul-rasul terdahulu. Mereka juga telah menggunakan tugas mereka sama. Cuma syariatnya yang berbeza-beza. Terus dengan ayat yang berikutnya. Afa in mata au kutila apakah huruf istifham? Fa maka huruf apa? Pada terjemahan kita terbalikkan. Kita dahulukan. Maka apakah in jika? In jika mata telah mati ia. Mata telah mati au kutila telah dibunuh oleh akan ia. Sorry. Kutila telah dibunuh. So, dia merujuk pada Rasul. Dia mati, dia wafat, atau kutila atau dia terbunuh. Inqalabtum ala telah berpaling oleh kamu atas aqabikum. Tumit, tumit. Rasul dah tak ada. Rasul dah pergi. Kita lebih 1,400 tahun yang lalu. Dengan kita, kita terbalik. Kita melanggar arus. Menungkah arus berlawanan dengan Rasul. Nauzubillah. Setelah Rasul pergi, dia tetap kita terus istiqamah berada atas pimpinan Rasul. Dasarkan petunjuk wahyu yang Allah berikan. Tuan Jasan, Ali nak keluar dulu. Silakan Tuan Jasan. Kita jumpa daurah Ramadan nanti. InsyaAllah. Baik. Fa'in mata, maka adakah jika telah mati ia, au kutila, atau telah dibunuh ia. Boleh terjemahkan kutila, telah dibunuh ia, atau kutila, telah terbunuh ia. Al-madhi majhul, inqalabtum. Ini jumlah jawab. Inqalabtum ala aqabikum, jumlah jawab. Apa itu jumlah jawab? Cara Ustaz. Oh, itu kita akan lalui bila sampai masanya nanti. Jumlah jawab syarat. Mana jumlah syarat dia? Mata. Ini jumlah syarat dia. Ayat pendeknya, Ustaz. Eh, nadi fi'il dan nadi fa'il. Jumlah fi'il, ya. Au kutila itu maktuf kepada jumlah jawab syarat. Eh, jumlah syarat. Maktuf kepada jumlah syarat. Kutila maktuf kepada jumlah syarat. Jumlah syarat, fi'il dan fa'il. Au huruf ataf, kutila fi'il dan naibu fa'il. Jumlah fi'liyah yang maktuf yang dihubungkan kepada jumlah mata. Ini jumlah syarat. Dan jumlah jawab syarat dia, inqalabtum ala aqabikum. Telah berpaling kamu, atau telah berpaling oleh kamu, ala aqabikum atas tumit-tumit. Ini jumlah fi'liyah menjadi jumlah jawab syarat. Tak ada huruf fa pun, Ustaz. Biasa Ustaz kata mesti ada farabitah, Ustaz. Kenapa? Sila tulis dalam ruangan komen. Sila jawab soalan saya. Kenapa tak ada farabitah? Kenapa tak ada farabitah? Sila jawab. Kenapa?
Ya, Anissa Mahjong. Sebab in ada tu syarti. Sama jumlah tak perlu ada Farabita. Ya, betul. Terima kasih Anissa Majinus. Tak ada Farabita kan? Kerana fi'il yang sama. Betul, Kak Ji. Sama-sama fi'il madhi. Masya Allah. Ya, Imah Baharan. Mas Najudin kata fi'il madhi dan fi'il madhi. Tak perlu ada Farabita. Ya, betul. Bermakna walaupun ayat berbeza tapi maksudnya sama. Dalam bahasa Arab, biasa ada ayat yang menggunakan al-madi dan ayat tersebut menjadi ayat isyarat. Macam mana kita kata ayat isyarat? Sebab ada huruf in jika. Bila ada huruf in jika, dia kita panggil kata syarat. Satu syarat. Maka setiap kali ada perkataan in jika, dia memerlukan dua ayat. Ayat yang pertama kita namakan jumlah syarat dan ayat yang kedua kita namakan jumlah jawab syarat. Biasanya antara dua jumlah tersebut, dua ayat tersebut ada huruf fa. Huruf fa tu kita namakan fa rabita. Fa tersebut mengikat antara dua ayat. Ada connection. Tapi ada ketika tak perlu ada huruf fa. Kenapa? Kerana jumlah syarat menggunakan fi'il madhi, jumlah jawab syarat pun menggunakan fi'il madhi. Maka tak perlukan fa rabita. Begitu juga kalau jumlah syarat fi'il mudhari', jawab syarat fi'il mudhari' juga tak perlu farabita. Ini jarang. Kebanyakannya ada farabita. Kebanyakan ada farabita. Walaupun kadang-kadang ada sama-sama fi'il madhi, sama-sama fi'il mudhari', ada juga farabita. Ada syarat lain. Syarat-syarat itu semua saya dah jelaskan. Antaranya bila ada huruf tahqiq, huruf qat, atau ada huruf nafi, ma. Sementara pada fi'il mudhari' ada huruf istiqbal, huruf sin, huruf saufa ataupun huruf nafi pada fi'il mudhari'. Ma, la, lan ataupun lam. Kesemua tanda-tanda ini menyebabkan kena ada farbitah. Sekiranya jawab syarat ada huruf-huruf tambahan. Tambahan ada di awal fi'il madhi atau awal fi'il mudhari'. Huruf nafi dan huruf tahqiq dan huruf istiqbal. Walaupun sama-sama madhi, walaupun sama-sama mudhari', kena juga letak farbitah. Jadi kemungkinan farbitah ini sering berlaku berbanding dengan tanpa farabita. Last, ada lagi Ustaz. Panjang ayat ini. Wa man yang qalib ala akibaihi. Ini jumlah syarat. Ada man, ada tu syarat. Dan barang siapa yang qalib, ia berpaling. Man ni bekerja tadi. In tadi pun bekerja juga. Tapi dia kena fi'il madhi, dia tak berubah. Apa? Ini dia berada di pangkal fi'il mudhari'. Dia memberi kesan pada fi'il mudhari'. Yang qalibu berubah jadi yang qalib. Dan barang siapa ia berpaling ala akibaihi atas dua tumitnya. Eh, macam mana boleh tahu dua tumit, Ustaz? Akibai ni asalnya. Dua tumit. Tapi dia, kerana dia menjadi mudhaf, dia bersandar, maka nun yang ada di hujung tu dihazafkan. Nun tu sebagai pengganti tanwin. Biasa mudhaf tak ada tanwin. Begitu juga isim musanna. Isim musanna memang tak ada tanwin. Maka bila nun dibuangkan di hujung tu, dia sebagai pengganti tanwin. Akibai ini berubah jadi akibai saja. Ni dah dibuang. Kenapa? Sebab dia jadi mudhaf dan he itu mudhafun ilaih. Atas dua tumitnya itu jumlah syarat. Ah, ini yang dinamakan farabita. Fa maka. Fa maka. Ini farabita. Kenapa? Sama-sama mutarik, Ustaz. Yang qalibu fi'il mutarik, yang turu fi'il mutarik juga. Kenapa ni? Tolong jelaskan. Kenapa sama-sama mutarek ni? Yang kalibu fi'il mutarek, yang turu fi'il mutarek. Tapi ada farabita. Tolong jelaskan kenapa. Tulis pada ruangan komen sekarang juga. Sila tulis pada ruangan komen. Oh, di TikTok. Ramai juga, ada 12 orang. Wah, terima kasih. Nur Khadijah Jamaluddin. Oh, anak saudara. Acik ni. Ada juga sudi juga dengan Acik. Nanti pergi Acik. Jalan macam budak-budak. Pak Cik Zakir. Pak Cik Jah. Dalam kampung saya panggil Pak Cik Jah. Jah tu maksudnya orang Jawa dia tak pandai sebut Zek. Zakir lagi Jakir. Jah. Tak sedar saya. Nur Khadijah Jamaluddin. Komen sikit. Angah.
Terima kasih. Okay, share last. Ah, sama-sama Mardi. Okay. Azimah, tak perlu Farabita. Soalan saya tadi, kenapa perlu Farabita? Jumlah jawab syarat kan fi'il mudhari'. Kenapa perlu? Sebab adlan, ya Kak Ji. Betul. Daimah Bahiran, betul. Pak Adlan Nafi Maznah Judin, Masya Allah. Jawab dah baru masuk, Masya Allah. Tak apa, jawab dah. Sekarang kita banyak platform boleh masuk. TikTok ada. Biasa TikTok dia akan hantar notification. Masuk je. Tak perlu saya share link. Terima kasih kepada semua yang beri komen. Sebab ada huruf Lan ni. Lan ni kita namakan huruf nasab. Dan huruf Nafi. Dan nama Nafi ni, Nafi Mu'abbad. Nafi Mu'abbad. Penafian yang abadi. Never. Never. Walai yadurra. Dan sekali-kali tidak, ia memudaratkan. Ia membahayakan. Allah akan Allah syai'an. Akan sesuatu pun. Tambah pun. Mana tak ada pun pun Ustaz. Macam-macam pandai tambah pun. Terima kasih kepada semua yang beri komen. Kerana syai'an tersebut isim nakirah dan duduknya syai'an dalam satu ayat yang kita namakan ayat nafi. Ayat yang bermula dengan huruf nafi. Ayat berbentuk penafian. Sekali-kali tidak. Lan. Sekali-kali tidak. Ya durra. Ia memudaratkan. Ia membahayakan. Allah akan Allah syai'an. Akan satu pun. Fasayad zillahu syakirin. Dan ayat terakhir jumlah fi'liyah dan sa bakal yajzi ia balas fi'il mudhari' marfu' yajzi fi'il mudhari' marfu' dan tanda rufuk dia dengan dhammah muqaddarah alal alal apa tulis pada ruangan komen yajzi dhammah muqaddarah alal apa syarat nafi diikuti dengan isim nakirah yang ada tambah. Ada tambahan pun. Terus. Hasniah Hanam daripada Hasniah Hanam daripada Ketere. Terbaru. Alalia Anissa Aznah Judin. Masya Allah. Domah Muqaddarah Alalia. Domah yang kita anggapkan ada atas huruf ya. Wasayajzi dan bakal ibalas. Allahu oleh Allah. Itu versi pertama. Kita nak versi yang lebih layer kedua kita tambah kita tukar penterjemahan dan bakal Allah balas asyakirin akan orang-orang yang bersyukur orang-orang yang berterima kasih insyaallah dirin yang berbahagia akhirnya ayat 144 habis juga saya sangka tadi macam nak baca separuhnya insyaallah akhirnya selesai juga ayat 144. Artinya, hari ini hari terakhir untuk perkongsian Isnin dan Khamis dan kita akan berhenti sebulan perkongsian Isnin dan Khamis dan kita gantikan setiap hari sepanjang Ramadan dengan daurah Ramadan. Dan pengisian daurah Ramadan kita berbeza. Kita akan jemput para peserta live bersama saya untuk menterjemah Al-Quran dengan menggunakan lembaran Al-Quran yang Arab sepenuhnya. Tidak ada terjemahan lain yang Arab sepenuhnya. Ya, saya akan minta semua peserta akan tunjukkan gambar Al-Quran hanya yang Arab sepenuhnya. Mereka akan terjemah ini. Terjemah satu-satu. Arab terjemah Melayu. Baca yang Arab, terjemah Melayu. Dan tak ada tulisan makna di tepi-tepinya. Erti yang diberikan tak ada pun. So, kosong. Semuanya tulisan Arab. Ini yang akan saya pastikan semua peserta yang join saya nanti. Yang peserta kebanyakan daripada G04. Maksud saya, batch yang keempat. Yang mendaftar pada tahun lepas. Dan hampir setahun Ramadan tahun ni, ini setahun, genap setahun mereka belajar. Mula Syawal
maka mereka akan genap setahun, hampir satu juzuk mereka tempuh Quran. Alhamdulillah. Jadi ini yang saya akan pastikan. Saya akan pastikan anda semua akan betul secara sejauh. Oh my God. Ya, yeah, ada di kelas tiap ya, besok. Dalam 10 minit ni, dari kelas. Antara info yang saya nak jelaskan bahawa sepanjang Ramadan nanti, kelas Isnin dan Khamis, malam Khamis, pagi Ahad, semua kita hentikan panjang Ramadan. Baliknya kita ganti dengan Dar Ramadan yang kita akan mulakan jam 8 pagi hingga 9.30 atau 9 subuh. Itu setiap hari. Dan platform yang kita boleh gunakan banyak, media sosial antaranya yang lama kita akan teruskan, ya. Yang baru gunakan TikTok. Bagi siapa yang ada akaun TikTok boleh dan boleh live bersama saya, insyaAllah saya akan kongsikan live bersama saya. Saya akan panggil masuk dalam kotak ataupun dalam fikir bersama saya. Dan bagi peserta khasnya, peserta yang akan terlibat dalam daurah nanti, saya harap jam 9.30 nanti saya akan kongsikan link. Kita akan berkongsi jam sekitar jam 9.30 atau 9.45. Kita kongsi, kita akan meeting bagaimana apa yang perlu kita lakukan sepanjang daurah Ramadan nanti. Nanti saya akan share link. Jadi, kiranya ada pertanyaan apa-apa, boleh soal dalam ruangan komen. Sila tulis pada ruangan komen. Ada apa masalah, ada apa pertanyaan yang kurang jelas. Sebelum saya end live saya. Sila. Okay, terima kasih. Sama-sama semua kepada semua yang ucapkan terima kasih. Bila semoga apa yang kita kongsikan hari ini dia bermanfaat dan anda faham dengan perkongsian kita. Dan bagi yang kurang jelas, khasnya yang terlibat dengan daurah Ramadan, boleh tanyakan dalam taklimat khas bentar nanti saya akan share link. Dan bagi peserta yang ikuti kelas kita pagi ini, terima kasih kepada semua. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin hari ini berbeza sikit Ustaz. Okeylah Ustaz. Ustaz terangkan benda yang sama yang awal-awal dulu kami dah tahu Ustaz. Habislah. Buat macam biasalah Ustaz. Tak nak ada TikTok Ustaz. Itu mula-mula memang macam tu. Rasa kurang senang, kurang selesa, tak syok Ustaz. So, minta komen. Macam mana? Hari ini punya perkongsian. Perlu diperbaiki atau diberi nilai tambah ataupun kekalkan yang lama? Tolong komen sikit. Bila tulis pada ruang komen, saya nak tengok. Yang ada di TikTok, tolong komen sikit. Perkongsian hari ini, apa yang saya kongsikan hari ini selama hampir satu jam suku, lebih satu jam suku saya bersiaran, dah elok. Elok, okey. Mesah kata dah elok. Alhamdulillah, Rahman Karim. Okay. Saya bantu-bantu share. Okay. Terbaik teruskan Ustaz. Alhamdulillah. Cik Azmi daripada Seremban. Terbaik. Ngoping. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Okay. Zarina Hamzah daripada Teluk Kumba. Baiklah. Sebagai penutup, kalau tak ada apa-apa yang nak diucapkan, saya hari ini merupakan hari terakhir kita makan siang, hari terakhir kita besok insyaAllah kalau tak ada halangan kita akan berpuasa. Malam ini kita akan terawih, maknanya mulalah kita masuk ke era baru Ramadan. Perbanyakkan ibadah kita, ibadah
baca Quran kita, pada solat kita, pada puasa kita, doa kita, ruang-ruang yang Allah berikan terlalu besar, terlalu banyak untuk kita perbanyakkan ibadah dan ruangan untuk kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita tahun ini dapat sampai ke Ramadan tahun ini dan kita dapat merubah kepada kita yang baru, kita yang lebih banyak ibadahnya, banyak persiapannya dan kita keluar dengan dalam Ramadan, keluar dari Ramadan dalam keadaan terampun seluruh dosa kita. Dan itulah yang kita menjauhkan. Janganlah sampai kita jadi hamba yang mendapat templak daripada Allah, laka daripada Allah, laka daripada Rasul SAW. Kenapa? Kerana kita keluar Ramadan, na'udzubillah, orang-orang yang keluar Ramadan, keluar dalam keadaan tanpa dosanya terampun. Malah dosa yang terus bertambah. Dan berlaku perubahan pada diri. Dan kita jadi hamba yang mendapat anjungan daripada Allah dan Rasul. Kerana kita tempuhi Ramadan dengan manfaatkan peluang-peluang yang ada. Mohon keampunan dari Allah SWT. Dan kita berubah keluar Ramadan dalam keadaan pun seluruh dosa. Samping membawa bekalan yang, bekalan amal yang luar biasa. Yang menepati sunnah Rasul SAW. Saya, laku orang yang diberikan amanah untuk memimpin anda, memimpin Quran, Bahasa Arab, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat menyempurnakan ibadah puasa dan selamat ampun segala dosa. Amin. InsyaAllah. Hingga jumpa lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Anakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka. Jumpa saya share. Kita jumpa lagi, insyaAllah.